Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak bersyukur kerana akak diberi peluang lagi untuk bersama dengan korang semua. Akak ada baca komen di mana ada someone ni dia menyatakan apa yang dia rasa. Jadi apa yang dia rasa tu akak ni over lah. Hang jangan over sangat, boleh tak? Macam tu. Dia macam ni kisah dia. Kisahnya sekarang ni akak tak boleh jadi orang lain. Akak tak boleh jadi seperti ikon yang dia suka. Dan akak tak boleh jadi orang lain selain pada akak Cengkeh yang berada di depan korang sekarang. So akak minta maaf sangat-sangat kalau akak memang over ataupun korang tak selesa, akak betul-betul minta maaf. Jadi akak akan teruskan untuk kongsikan kisah-kisah seram dari novelis kisah seram Ida Anwar untuk kali ini. Akak ambil dua kisah seram dari novelis tersebut, dan kalau korang sudi, korang boleh terus mendengar. Kalau korang tak sudi, akak betul-betul tak paksa. Korang tak perlulah untuk terus follow akak. Okey, sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dah lama rasanya akak tak share hasil penulisan Ida Anwar. Kali ini akak pilih penulisan beliau yang bertajuk Tompang. Apa yang seram dengan Tompang? Jom bersama dengan akak. Kisah Tompang ni mengenai sahabat baik yang dalam perjalanan nak ke sebuah pekan. Nama pun Tompang kan? Makanya adalah yang menompang korang. Kejadian ni berlaku sekitar tahun 80-an. Satu hari tu, seseorang bernama Mutu, dia nak ke pekan. Jadinya dia ajaklah kawan dia sekali. Gi pekan jom, ajak Mutu. Naik apa? Bas. Tanya Zahid kawan Mutu. Naik basikal lah, aduh. Jawab Mutu dalam keadaan tersenyum. Dia sebenarnya ada agenda dia tersendiri untuk pergi ke pekan. Naik basikal? Kita berdua je ke? Taklah, kita ajaklah kawan-kawan lain yang pergi. Aduh, aku nak beli baju lah. Duit yang aku kumpul dah cukup. Baju aku pun dah buruk benar ni, tengok. Jawab Mutu. Zaman 80-an bukan zaman yang agak senang. Kalau nak ke pekan kena naik bas. Basnya tu ikut masa. Kalau terlambat memang tertinggal bas lah, jawabnya. Bila dah tertinggal bas, tak sanggup juga mereka nak berjalan balik dengan berjalan kaki. Bolehlah, nanti aku bagi tahu Ali dengan Mat. Kita berempat je, cukuplah, kata Zahid. Seronoknya dapat pergi ke pekan mengayuh basikal bersama dengan kawan-kawan. Walaupun pekan agak jauh, tapi bila mereka bersama-sama mengayuh dengan kawan-kawan, tak adalah rasa sangat jauhnya tu. Rasa seronok sangat. Mereka bergerak selepas Zohor. Berpeluh-peluhlah mereka ni mengayuhkan basikal tapi berbaloi sebab mereka sangat gembira. Tambahan pula masa tu jalan raya tak adalah sibuk sangat macam sekarang kan. Berderetlah mereka ni berempat menunggang basikal masing-masing. Sebaik je sampai dekat pekan, mereka masuk ke kedai jual pakaian. Semuanya murah-murah je korang. Setaralah dengan nilai duit zaman mereka tu. Selesai mereka beli apa yang mereka nak, mereka berempat pergi ke warung menjual air batu campur. Mereka tak nak terlepas untuk menikmati air batu campur paling sedap dekat pekan tersebut. Kebetulan kedai tu berdekatan dengan jirat Cina. Mutu dia mulalah buka cerita. Bila dia berada dekat situ,
lama tak nampak Afad kan? Yalah, sejak dia berhenti sekolah, sibuk je dia di bengkel basikal ayah dia. Kesian juga aku tengok dia comot berlumur minyak, kata Ali. Dah otaknya beku, tak boleh belajar, tahu repair basikal je. Itulah habuan dia, jawab Zahid. Kalau tak disebabkan dia terjatuh dekat jirat depan tu, mesti Afad tak macam tu kan? Teringat mereka 5 bulan yang lepas, sewaktu mereka beramai-ramai pergi ke Pekan, basikal Afad tu rosak dekat tepi jirat tu. Seingat mereka, masa tu dah senja kala. Mereka ni agak terleka sedikitlah masa tu. Mana tahu tak semena-mena Afad nak berlari ke arah jirat tu dan kaki Afad tersangkut pada batu jirat dekat situ. Lepas tu dia tersungkur jatuh. Sejak daripada tu Afad dah jadi macam orang bodoh-bodoh alang. Lama jugalah Afad tu meracau-racau. Afad bagi tahu dia nampak ada perempuan tua dekat jirat tu. Pada masa yang sama memang mereka-mereka ni, kawan-kawan Afad ni tak nampak pun sesiapa yang ada kat situ. Memang tak nampak, hanya Afad je yang nampak. Dah nasib Afad kan, masa tu dia dikacau hantu jirat Cina. Yang kita ni leka-leka lagi dah kenapa? Dekat pukul 6:30 dah, Zahid bangun daripada tempat duduk dia. Itulah leka berbual sampai tak sedar masa dah berganjak ke maghrib. Kita sain-sain tau bila sampai dekat bukit kosong tu. Ali bersuara perlahan, dia berbisik pada Zahid. Aku baru nak cakap dengan kau benda yang sama Ali. Bimbang juga aku nak balik lalu kat situ. Ketika mereka sampai di bukit yang dimaksudkan Ali, Zahid menyayangi Ali. Mutu dengan mak dia dah jauh mengayuh ke depan. Ali dengan Zahid dia dapat tengok mak mengayuh agak perlahan tau. Mak dia berada di depan mutu. Maksud mak paling depan lah kan? Mak dalam keadaan mendaki bukit memanglah tak boleh nak mengayuh dengan laju. Tapi mutu pula tiba-tiba je berhenti. Lepas tu dia biarkan mat tu terus juga mengayuh ke depan. Pelik juga Ali dengan Zahid ni. Kenapalah mutu ni tak follow je pada mat ni? Dan kenapa pula tiba-tiba nak berhenti kan? Lepas tu dia pun tanya, kenapa kau berhenti mutu? Ali memberhentikan basikal dia berhampiran dengan mutu. Dan mutu berhenti, dia pun berhenti jugalah. Lain macam je kau ni mutu, tanya Zahid pula. Panjang muncul mutu menunjuk ke arah mat yang masih gigih mengayuh tanpa menyedari mereka ni sudah jauh dia tinggalkan dekat belakang. Dia terus juga mengayuh, mat ni terus juga mengayuh walaupun mereka ni nampak kayuhan mat tu agak sukar tau. Zahid dengan Ali sama-sama dia menoleh ke arah mat. Ali dia tutup mulut dia. Dia rasa nak menjerit, nak panggil mat supaya berhenti. Tapi tak terpanggil pula. Zahid pula dia hanya terdiam. Terdiam, terkaku, terkejut, tak terkata apa-apa. Sebenarnya korang, dekat belakang mat ada seorang wanita berbaju putih. Pakaian dia tu seperti gaun perempuan tu. Mana wanita tu sedang menumpang basikal mat. Pakaian wanita tu sama je dengan pakaian yang biasa dipakai oleh Punita, adik mutu. Wanita tu dia sambil-sambil dia gulungkan rambut dia yang berwarna perak macam tu. Rambut dia separas dengan bahu. Sambil-sambil mat tu duduk mengayuh dia, dia tompang belakang langsung dia gulung-gulungkan dengan jari dia. Dia gulung macam tu. Boleh dikatakan tak ubah jugalah macam wanita Inggeris. Macam itulah apa yang mereka nampak. Elok je wanita tu memaut dekat pinggang mat. Dah paut sambil gulung-gulung. Memang santai betul dia duduk dekat atas basikal tu. Ayoyo, tidak sedar ke mat? Kata mutu. Wanita misteri tu tiba-tiba menoleh ke arah mereka bertiga. Dah tu dia boleh perasan kan sebab mutu sudah ayoyo, ayoyo. Mata wanita tu bersinar kebiruan. Wanita tu tersenyum memandang ke arah mereka bertiga. Sebelum wanita tu lenyap bagaikan kabus menuju ke rumah tinggal, rumah kosong yang ada ke atas bukit yang mereka sedang mendaki tu. Bukan tengah-tengah bukit tapi kat tepilah.
Kelam kabut mereka bertiga mengayuh basikal tu mendekati pada Mat yang memang dah melepasi bukit tersebut. Lepas tu mereka menuruni pula bukit tu. Masa menuruni bukit tu, mereka pun memang kata gagahkan diri juga mengayuh. Seram sungguh rasanya kat situ. Kenapa Mat Basir boleh relax-relax lagi? Mat memang tak perasan langsung basikal dia dah ditumpang wanita tu. Malah Mat dia mengayuh macam biasa je. Kita kan kalau menuruni bukit, kita relax-relax je. Tak adalah masih juga nak mengayuh, kita rehatkanlah kaki dia. Mat dia macam itulah, dia relax-relax macam biasa je. Tapi masa tu, tiga orang kawan Mat ni masih gagah mengayuh tau. Walaupun menuruni bukit, tak cuba juga kayuh. Mat dia rasa hairan lah. Mat terpaksa lah kayuhkan juga basikal dia sebab dia nak kejarkan tiga orang kawan dia tu. Hoi, turun bukit kayuh basikal, jerit Mat yang memang dah agak keletihan sebab Mat terpaksa juga kejarkan mereka bertiga. Dah lah tadi Mat yang gigih mendaki dengan keadaan berat basikal, lepas tu dia pula kena gigih kejarkan mereka bertiga. Tak kenaya Mat. Mereka bertiga tetap lajukan juga kayuhan tanpa endahkan pekikan Mat. Mat pun dia teruskanlah follow kawan-kawan dia tu. Sebaik je sampai dekat rumah Ali, mereka duduk berehat sekejap. Nah, lepaskan lelah. Laju betul korang mayuh basikal, kata Mat. Mat, kau tak rasa ke basikal kau tu berat masa naik bukit tadi? Tanya Zahid. Rasa juga berat lain macam. Aku ingat tayar pancit. Aku toleh juga. Tapi tak pun, tayar okey je. Naik bukit, biasalah berat tu. Standard lah, kan? Mat dia jawab tanpa terfikirkan perkara lain. Ternyata Mat memang tak perasan pun ada sesuatu yang sedang tumpang basikal dia pada masa tu. Mereka bertiga berpandangan antara satu sama lain. Mereka sepakat takkan ceritakan apa-apa pada Mat. Ha, biarlah mereka rahsiakan pasal wanita berambut perang bermata bersinar biru tu daripada Mat. Bimbang juga kalau Mat akan ditimpa nasib yang sama macam Afat. Mereka tak nak Mat pun akan jadi macam bodoh-bodoh alang macam Afat tu. Sejak kejadian tu, mereka akan kepekan di waktu pagi. Mereka akan pastikan mereka balik sebelum maghrib. Itu pun dengan menaiki bas sahaja. Maknanya mereka tak berani dah nak kayuh basikal. Setiap kali lalu di rumah tinggal tersebut, mereka akan teringatkan wanita tu. Melalui cakap-cakap orang kampung, mereka tahu wanita tersebut memang ada. Sekitar tahun 50-an sebelumnya, wanita tu dikhabarkan mati di dalam rumah tersebut sebab ditembak oleh komunis. Ada masa-masanya wanita tu akan mengganggu kenderaan yang lalu lalang, sama seperti Mat yang ditumpang tu. Sengaja dia nak mengusik, nak mengacah kan. Tapi tak adalah sampai nak mencederakan orang kat situ. Cumanya pengguna-pengguna jalan raya tu sendiri yang akan tercedera bila cuba melarikan diri atau dalam ketakutan macam Afat terlanggar batu, maka terjadilah macam itulah kisahnya untuk kisah yang pertama. Akan teruskan dengan kisah seram yang kedua, juga ditulis oleh Ida Anwar yang bertajuk lift. Lift? Apa rasanya bila masuk lift? Tekan tingkat yang kita nak pergi tapi tak pergi ke tingkat yang kita nak kan tu. Mesti seriau kan? Seram. Nak pula kalau bangunan yang kita pergi tu bangunan yang agak lama. Walaupun ada penghuni tapi masing-masing tak bertegur sapa. Cuba korang bayangkan. Bangunan ni terletak di tepi pantai, ada 15 tingkat dan bangunan ni dia agak lama korang. Satu hari, Fahid terpaksa menghantar surat reminder kepada salah seorang penghuni apartmen Melati. Walaupun dia rasa berat hati, tapi dia terpaksa juga lakukan tugas tersebut. Dah nak balik Kak Zah, baru nak bagi surat ni. Esok je lah saya hantar, boleh tak Kak? Kata Fahid, malas je dia rasa pada hari kejadian tersebut.
surat ni urgent, Fahid. Kena hantar hari ni juga. Lagipun, apartment tu kan laluan kamu nak balik je kan? Sehaluan. Nah, ambil ni. Duit upah kerja lebih masa. Lepaslah untuk belanja makan malam ni. Kata Kak Zah sambil hulur duit upah. Kak Zah hulur duit RM20 sekeping. Dengan rasa berat hati, Fahid ambil juga. Tak nak tolakkan rezeki. Fahid masukkan surat ke dalam beg sandang dia. Dia startlah motor, lepas tu dia menujulah ke apartmen Melati. Selalu dia hanya melihat apartmen tu dari jauh je, dia lalu je. Sepanjang dia lalu kat situ, dia memang selalu tengok bangunan tu. Cat dia memang dah agak nampak buruk, memang dah lama. Itu apa yang dia tengok lah kan, warna putih cat tu dah berlumut korang. Sampai dekat guard, Fahid dia beri alamat apartment yang dia nak pergi tu. Awak parking dekat reception sahaja depan tu, naik lift dekat situ, kata security guard berbangsa India yang bekerja masa tu. Ada reception lagi ke? Tanya Fahid. Sudah baliklah, tengok jam bro, dah jam 7 malam. Fahid dia tengok jam dekat tangan dia. Yelah, dah pukul 7 malam, kenapa dia tak perasan? Cepat-cepat Fahid dia ke reception. Fahid dia tekan butang lift. Dia tunggulah sekejap dekat depan pintu lift. Takkanlah tekan butang tu terbuka, kenalah juga tunggu kan. Lift tu dia tengok macam lambat je nak turun. Lift dari atas nak turun, ambil dia kat bawah kan. Macamlah ramai sangat orang yang naik lift nak turun ke bawah. Semasa pintu lift terbuka, kelihatan seorang wanita, seorang je wanita yang keluar daripada lift. Wow, seksi, wangi pula tu. Sempat pula fikiran Fahid ni merewang ke lain, menakal dia sekejap. Wajah wanita tu memang cantik, rambut dia panjang melepasi bahu. Tetapi dia macam perasan wanita tu seperti melayang je. Hati dia yakin wanita tu tak jejakkan kaki ke lantai, terasa terapung. Fahid dia menoleh ke belakang, dia mencari kelibat wanita tersebut sebab tadi dia berselisih. Anehnya, wanita tu dah hilang dari pandangan. Takkanlah secepat tu dia menghilang. Merinding bulu roma Fahid, dia rasa seram. Tiba-tiba meremang, tiba-tiba korang. Fahid cepat-cepat dia masuk dalam lift. Dia tekan butang bernombor 11. Tek. Macam tu. Lift bergerak naik. Alhamdulillah, memang naik korang. Sampai dekat tingkat 3, lift terbuka. Tapi tak ada siapa pun yang masuk. Fahid tekan lagi button untuk teruskan perjalanan lift tu untuk naik. Sampai dekat tingkat 5, sekali lagi lift tu terbuka. Pun sama, mana ada orang pun yang masuk. Sampai tingkat 7, sampai tingkat 9 pun masalah yang sama berulang. Setiap angka ganjil lift tersebut berhenti tanpa ada siapa-siapa pun masuk. Memanglah aneh, kenapa mesti bila sampai tingkat ganjil sahaja baru lift tu akan terbuka, tingkat yang genap tak pula. Sehinggalah Fahid sampai ke tingkat 11. Cepat-cepatlah dia keluar daripada lift tu dan dia cuba untuk cari rumah yang sepatutnya dihantar surat tu. Lega, syukur Alhamdulillah, lega jugalah dia sampai juga dia ke tingkat 11. Kalau kena dekat kita malam-malam macam tu, tak sampai malam lagi kan, lebih kurang macam tu, kita pun rasa macam, dah kenapa kan, stop, macam tu. Lepas tu Fahid pergilah cari owner surat tu. Bila dia dah jumpa pemilik surat yang penting tu, Fahid ditekankanlah loceng rumah owner tu. Seorang wanita Melayu pertengahan umur keluar daripada rumah tu. Fahid dia berikan surat yang dia bawa kepada wanita tu. Lepas tu dia minta wanita tu tanda tangan sebagai bukti dia dah hantar surat tu. Lepas tu wanita tu tanya kepada Fahid, kenapa waktu macam ni nak hantar surat? Tanya wanita tu lembut aja. Maaf kak, bos lewat bagi tadi.
Naik tadi tak ada perkara ganjil berlaku ke? Wanita tu tanya lagi. Tak ada kak, jawab Fahid. Kalau setakat lift berhenti tu perkara biasa. Mungkin ada budak-budak lah tu kot yang bermain dekat lift tu. Oh, tak apalah macam tu. Baik adik turun ikut tangga je lepas ni. Nasihat wanita tu seperti ada yang tak kena dengan lift tersebut. Fahid dia dah rasa pelik dengan kata-kata wanita tu. Kenapa pula nak ikut tangga? Tingkat 11 tinggi kot. Bisik Fahid. Fahid dia tak nak dengar kata-kata wanita tu. Dia tetap menuju ke arah lift juga. Dia masuk dalam lift. Dia tekan butang seperti biasa dekat luar lift. Tapi kali ni dia nak menuruni bangunan tu. Sebaik je pintu lift tu terbuka, Fahid dia terus je masuk dalam lift. Sampai dekat tingkat 9, lift terbuka. Tak ada siapa-siapa pun. Pada tingkat 7, lift sama juga terbuka. Tapi kali ni Fahid dia memberanikan hati dia, dia nak tengok dekat luar. Suasana memang suram. Lepas tu keadaan di tingkat tersebut memang gelap korang. Dekat hujung lorong Fahid, dia tengok ada satu susuk tubuh berdiri tegak. Lepas tu dia tengok susuk tubuh tu melompat-lompat. Hai. Dia cuba untuk mengamati pada susuk tu, dia tengok lagi. Lagi melompat, lagi melompat. Abang Chong! Cepat-cepatlah Fahid masuk semula dalam lift dan dia cepat-cepat tekan butang untuk turun. Berderau darah dia tau. Sejuk je tangan dia masa tu. Ya Allah, tempat apalah dia pergi ni kan? Pada tingkat 5, lift terbuka lagi. Kali ni lain macam je keseramannya korang. Betul-betul dekat depan lift dia ada sesusuk tubuh berkafan berdiri tegak. Ha, kalau sebelum ni dia ada jauh tau dekat satu sudut, tapi kali ni memang betul-betul depan Fahid. Fahid dia rasa kaki dia menggigit. Hujung tangan dia masih mampu nak tekan button close dan lift kembali bergerak. Alhamdulillah, rasa nak menjerit je masa tu dalam lift, tapi Fahid dikawal. Masa dekat tingkat 3 sekali lagi, lift terbuka. Fahid dia cepat-cepat tutupkan lift. Mujurlah tak ada makhluk berkapan tu dekat mata dia, dekat depan mata dia. Bila sampai di ground floor, pintu lift terbuka. Seorang wanita berdiri dekat depan pintu lift. Kaki wanita tu tak jejak ke lantai. Dan yang lagi meremangnya, mata wanita tu totally putih. Tak ada biji mata hitam, tak ada. Melurulah Fahid ni keluar dari lift tersebut. Termengah-mengah dia berlari. Dia dapatkan security guard. Tapi motor dia tertinggal berhampiran pintu masuk dekat reception. Dia tinggalkan juga. Kenapa dengan awak ni bro? Jumpa Abang Chong kah? Guard tu tersengih. Setiap tingkat ganjil lift berhenti. Setiap tingkat ganjil lift berhenti. Ada Abang Chong. Ada Abang Chong, jawab Fahid. Mesti you ada jumpa perempuan tak jejak kaki ke tanah dengan mata putih dekat depan tadi kan? Saya lama kerja sini, sudah tahu hantu syaitan sini. Tak payah takut, diorang tara kacau, cuma nampak saja. Tak kacau pun, tapi kalau dah tercongok depan mata, kacau jugalah jiwa. Macam apa yang Fahid lalui tu, tak keseram rasanya. Kalau dia nak anggap Abang Chong tu macam kawan-kawan je. Nampak and lambai tangan sit. Hai. Itu baru namanya tak kacau. Betul lah kata kebanyakan orang yang Pak Mem Melati tu berhantu. Agak-agak korang lah. Kalau korang berada kat tempat Fahid, korang nak gunakan tangga atau korang nak gunakan lift. Apa pun pilihan kita, mulakan setiap sesuatu dengan bismillah. Semoga kita sentiasa dalam perlindungan Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian story yang kedua.
Sekian saja dua kisah untuk malam ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan. Akak tegaskan kat sini, perkara yang tak elok jangan kita ikut. Dan korang kekalkan diri dengan solat, ingat Allah, ingat Rasulullah. InsyaAllah hidup kita akan sentiasa tenang. Sekali lagi akak nak mohon maaf kepada korang semua. Andai kata korang tak selesa dengan cara akak bercerita, apapun akak ucapkan terima kasih kepada korang semua kerana stay sampai habis. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, assalamualaikum.